Assalamualaikum dan salam sejahtera 5 edisi 16. Kami mulakan dengan berita 8 suspek disyaki terlibat dengan kumpulan pengganas berjaya ditahan bahagian kaunter terorisme cawangan khas PDRM dalam 4 serbuan berasingan di Putrajaya dan Sabah antara 30 Oktober hingga 12 November lalu. 7 daripadanya warga negara Filipina, manakala seorang lagi merupakan individu tempatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam kenyataannya memaklumkan tangkapan pertama dilakukan pada 30 Oktober di Putrajaya melibatkan lelaki tempatan berusia 38 tahun bekerja sebagai ejen menjual jongkong emas. Suspek dipercayai terbabit dalam menyalurkan dana kepada Akil Zainal, rakyat Malaysia yang menyertai kumpulan militan Daesh di Syria pada 2017 bagi tujuan pembiayaan kegiatan keganasan. Tangkapan kedua pada 1 November pula membabitkan tiga suspek warga Filipina berusia antara 27 hingga 51 tahun yang bekerja sebagai buruh di Tenom, Sabah. Kesemua suspek menganggotai kumpulan Abu Sayyaf Group ASG yang terbabit dalam kegiatan Kidnapping for Ransom KFR di selatan Filipina dan Sabah. Jelas Tan Sri Muhammad Fuzi, seorang daripada suspek berusia 34 tahun mempunyai kemahiran dalam menghasilkan senjata api bagi kegunaan kumpulan ASG. Pada 8 November, tangkapan ketiga di Ranau Sabah membabitkan dua suspek warga Filipina berusia 35 dan 46 tahun masing-masing bekerja sebagai buruh dan juruteknik. Mereka disyaki menganggotai kumpulan ASG dan terbabit kegiatan KFR di selatan Filipina dan Sabah. Suspek berusia 35 tahun berperanan merekrut kanak-kanak untuk menyertai kumpulan ASG dan dijadikan perisai manusia ketika bertempur dengan tentera Filipina di Basilan, Selatan Filipina. Suspek juga dipercayai memenggal kepala tebusan ASG. Ketika ditahan, kedua-dua suspek sedang merancang untuk melarikan diri ke Selatan Filipina bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Manakala tangkapan keempat dilakukan 12 November lalu di Tenom, Sabah membabitkan seorang suspek warga Filipina berusia 60 tahun yang bekerja sebagai peniaga pasar malam. Suspek dipercayai terbabit dalam melindungi seorang suspek yang ditahan pada 8 November lalu ketika cuba melarikan diri daripada buruan polis. Semua suspek ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah bab 7A, kesalahan berkaitan dengan keganasan, Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 dan akan disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 Kurungan Akta 747.